IPL City FC berminat untuk mendapatkan bekas penyerang Sabah FC, Taiki Kagayama. Bekas penyerang Sabah FC, Taiki Kagayama yang kini berkelana ke bumi Georgia kini menjadi buruan pasukan warga kota musim ini. Perkara tersebut turut dikongsikan oleh wartawan sukan, T. Avineswaran di laman Twitter menyatakan pemain berusia 27 tahun itu baru sahaja tamat kontrak bersama kelab Liga Georgia FC Samburali dan kini skor warga kota berminat untuk mendapatkan khidmatnya. Selain KL City FC, kelab dari Pantai Timur, Kelantan Darul Naim FC turut berminat untuk mendapatkan pemain dari Jepun itu. Untuk rekod, bersama Sabah FC musim 2022, beliau telah membuat 22 penampilan serta menjaringkan 2 gol. Semusim bersama kelab Georgia, Samburali FC, beliau berjaya meledak 5 gol dalam 26 penampilan. Kelincahan beliau yang mampu beraksi di bahagian sayap serta tidak kekok beraksi di Liga Malaysia, menjadi satu kelebihan buat beliau jika kembali beraksi di Liga Malaysia. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.